Pilihan dua ingat kita boleh senang. Kalau buat net jadi Perdana Menteri, boleh senang. Tak boleh. Duit dia kena cap teri bagi kita cabut, kita senang. Kalau tekat dia Perdana Menteri, duit tak bagi. Kita nak makan apa agak? Siapa pun net Perdana Menteri kena ada duit. Runding setuju kita lulus. Kalau tidak, tunggulah sampai bila pun. Saya tak akan luluskan. Kalau tekat dia Perdana Menteri, duit tak bagi. Kita nak makan apa agak? Siapa pun net Perdana Menteri kena ada duit. Runding setuju kita lulus. Kalau tidak, tunggulah sampai bila pun. Saya tak akan luluskan. Saya nak tanya, kenapa kena pincang? Kenapa kena bincang? Patut benda ni jadi automatik. Ya. Kalau betul-betul nak bawa reformasi institusi, selagi you adalah ahli parlimen, selagi orang itu adalah ahli parlimen, ahli Dewan Rakyat yang dipilih, dia dengan automatik akan mendapat peruntukan dengan syarat-syarat peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh ICU, Unit Penyelarasan Pelaksanaan ataupun agensi yang berkenaan. That should be the case. Kenapa pula nak kena bincang dengan TPM? Apa benda ni nak bincang? Dia dah menang. Dia wakil rakyat. Tak kisahlah dia daripada PAS ke, dia daripada Bersatu ke, dia daripada Warisan ke, dia pada KDM Parti ke. Selagi dia adalah wakil rakyat, dia sepatutnya dapat. Barulah reformasi institusi.